Olga, jadi selama ini kamu dalangnya. Tak! Jangan pernah deketi Alia lagi, ataupun keluarga saya. Mas, udah mas. Udah, aku mohon sama kamu. Udah mas. Semuanya itu ulah kamu, Erik. Apa yang sudah dirasakan sama Alia dan Mario? Semua. Kamu jangan kesana. Ini adalah akhir dari hidup kamu, Al. Kamu gak boleh bawa anak-anak pergi dari sini, Ma. Dia tahu semua tentang masa lalu aku. Ma selalu menemani kamu. Takdir juga yang akan mempersatukan kita. Alia! Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Tertawan Hati pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya, nampaknya sekarang ini Erik benar-benar sangat frustasi karena akhirnya dia pun ketahuan ya dia adalah dalang dari semuanya. Bahkan terlihat Mario dan juga Pak Lukman yang sangat murka. Tetapi Alia berusaha meredam masalah, dia pun memeluk Mario supaya Mario nggak lanjut memukul Erik. Dan kalian bisa lihat ya nasib Erik sekarang ini. Sementara itu terlihat Soraya yang melarang Mama Rina mengajak anak-anaknya. Dan sepertinya sekarang ini hubungan Alia dan juga Mario kembali membaik. Kemudian terlihat Alia yang sepertinya lagi dituntun untuk pergi keluar sendirian oleh Alisa. Dan kalian bisa lihat ya, ketika Alia sudah berada di jalan, Rico tuh tancap gas dan mau nabrak Alia. Dan Mario tuh panik banget ya, dia yakin kalau Alia tuh dalam bahaya. Dan ternyata ternyata benar saja ya. Bersyukur banget ya, di sini Mario datang tepat pada waktunya. Semoga saja Mario akan bisa menolong Alia, menyelamatkan Alia.